Bank Indonesia baru saja menerbitkan uang Rp75.000. Uang ini dibuat sebagai uang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Uang ini juga disebut-sebut sebagai commemorative money, yaitu uang peringatan HUT kemerdekaan, peringatan HUT peristiwa sejarah nasional, dan pelaksanaan kegiatan olahraga berskala internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Apa sih perbedaan uang biasa dan uang peringatan? Nah, kalau misalnya uang peringatan ini diterbitkan hanya satu kali. Dan diterbitkannya ini di tahun ini hanya 75 juta. Sedangkan uang biasa, dia diterbitkannya secara rutin. Nah, sekarang nih, apa tema uang peringatan 75 ini? Temanya adalah mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang. Sekarang aku mau jelasin ciri-ciri uang kemerdekaan 75.000 ini. Dimulai dari bagian tampak depan. Bagian muka ini ada gambar utama pahlawan nasional, yaitu Soekarno dan Hatta. Lalu kemudian ada gambar bunga anggrek bulan yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia. Dan ini akan berubah warna dan memiliki efek gerak dinamis apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Lalu kemudian kita buka aja ya uangnya. Nah, kalau diraba gini, hasil cetak uang ini akan terasa kasar. Jadi kalau diraba, hasil cetak uangnya ini akan terasa kasar apabila diraba. Pada bagian gambar utama pahlawan dan di tulisan nominalnya. Nah, lalu di sini ada tanda air. Bagian muka ini ada tanda air yang kelihatan. Di sini ada gambar pahlawan Soekarno-Hatta. Ini kalau nggak di terawang aja udah kelihatan ya, apalagi di terawang. Selanjutnya ada gambar saling isi atau recto verso dari Bank Indonesia yang bisa dilihat secara utuh apabila di terawang. Jadi kalau kita ke terawang, ini logo BI-nya atau gambar Bank Indonesia-nya itu bisa muncul utuh. Tapi kalau misalnya secara kasat mata gini doang nggak kelihatan. Selanjutnya, hasil cetak yang memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet. Berupa gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan jembatan Yutefa Papua. Nah, selanjutnya aku akan jelasin bagian permukaan belakangnya. Di bagian belakang ini ada gambar anak Indonesia yang memakai baju adat. Lalu kemudian ada nomor seri. Nomor serinya ini meliputi 3 huruf dan 6 angka. Kemudian hasil cetaknya terasa kasar apabila diraba pada bagian anak Indonesia, peta Indonesia dalam bola dunia, dan tulisan ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp75.000. Uang peringatan ini juga menggunakan teknologi terkini loh teman-teman. Jadi di sini ada benang. Benang ini menggunakan teknologi microlens. Jadi kalau misalnya digerakin, ini benangnya juga ikut bergerak. Ada gambar dalamnya itu ikut bergerak gitu. Kertas yang digunakan ini menggunakan durable paper. Jadi dia lebih tebal, lebih glossy. Dan katanya teman-teman, untuk uang 75.000 ini, kalau kita lihat pakai aplikasi, itu bisa mengeluarkan suara-suara. Suara-suara apa itu? Enggak, jadi katanya kalau bagian tampak depannya itu katanya seperti ada kertas-kertas gitu belakangnya. Lalu kemudian kalau di tampak bagian belakangnya, kalau kita lihat pakai aplikasi, itu keluar lagu Indonesia Raya. Benar gak ya kira-kira? Cobain yuk. Nah, aplikasi apa nih yang bisa bikin kayak gitu? Nah, aplikasinya sih setelah aku denger-denger searching-searching, aplikasinya itu namanya adalah iFi. Jadi kayak gini aplikasinya. Kita buka aja aplikasinya ya. Kayak gini teman-teman. Coba benar gak ya? Langsung aja di scan.
Wow, langsung berubah warna. Uangnya sih nggak berubah, cuman belakangnya itu ada kertas semacam tulisan, tapi nggak ngerti deh tulisannya apa. Keren juga ya. Oke, buat teman-teman yang mau coba, boleh ya langsung aja di download aplikasinya. Aku kurang tahu sih ini aplikasi bikinan memang dari BI kerjasama atau enggak, tapi teman-teman boleh coba karena ini keren banget aplikasinya. Ini Judika ya.